seorang pelaku atau sebenarnya ya. Boleh ya mas? Boleh. Oke, pengen tahu nih, apa sih yang membedakan konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani dengan konser-konser yang Mas Dhani pernah lakukan sebelumnya? Pertanyaan yang sulit. Sebenarnya ini lebih, kalau mengutip CEO daripada Prestige Promotion, Bapak Untung Pranoto, bahwa ini adalah konser intim nih. Itu ada benarnya. Kenapa intim? Karena ini lebih kepada memperingati hidup saya yang masuk ke usia 51 tahun. Jadi untuk fans-fans saya pribadi maupun fans Dewa 19 itu merasa diundang gitu ya, merasa diundang ke selebrasi daripada dirgahayu saya yang 51 tahun gitu. Jadi ini bukan konser Dewa 19 meskipun ada Dewa 19-nya. Itu bukan konser Riak atau Ahmad Band meskipun ada Riak dan Ahmad Band ya. Jadi ini adalah sebuah konser pagelaran karya Ahmad Dhani. Itu pagelaran karya Ahmad Dhani. Jadi tidak, kalau biasanya kan kayak di Jis kan cuma Dewa 19, lebih banyak 90% Dewa 19, terus di Siliwangi kemarin juga Dewa 19 itu 80%, yang lain-lainnya di luar Dewa 19. Kali ini lebih ke semuanya karya saya. Kalaupun ada Elo di sana, dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19 saja, tapi mungkin dia menyanyikan lagu saya yang lain di luar Dewa 19. Begitupun juga Firza akan menyanyikan lagu saya yang lain, tidak hanya menyanyikan lagu Dewa. Begitupun juga Ari Lasso akan menyanyikan lagu saya yang lain. Jadi sebuah pertunjukan yang ya berbeda aja, hanya sekali dalam setahun atau dalam 10 tahun mungkin gitu. Jadi ini adalah sebuah konser memperingati ulang tahun saya, di mana ya cuma mereka-mereka yang benar-benar ngefans yang mendatangi acara ini gitu. Oke, terima kasih. Wow, keren banget ya. Mantap. Ada artis-artis lain yang juga firm hari ini, itu ada Ardito Pramono, ada Andin, lalu ada Danila Riyadi, ya, yang lainnya itu di confirm nanti segera. Kayak Liodra dia udah oke, cuman kita belum tahu kabarnya, baru disubmit beberapa hari yang lalu gitu ya. Saya rasa sih mungkin benar-benar bisa. Makanya kenapa kita pilih hari Minggu, tidak di hari Jumat tanggal 26 atau tidak hari tanggal 27, karena kita tahu teman-teman artis banyak yang ngejob di hari Jumat malam dan Sabtu malam. Makanya mudah-mudahan hari Minggu mereka bisa datang, dan saya belum berkonfirmasi kepada dua rekan kiri kanan saya nanti ada berapa artis yang diundang khusus untuk datang ke acara. Jadi penonton tidak hanya melihat konser musik, tapi juga melihat tamu-tamu undangan yang lebih hadir di situ. Saya bisa berpikir ya. Wow, keren ya. Kita tidak bisa apa artinya konser ini buat Mas Dhani? Artinya sangat mendalam, karena ini adalah perayaan ulang tahun yang dipersembahkan oleh sahabat saya, Bapak Untung Pranoto, yang sudah bersahabat sama saya sejak tahun 2002 ya. 98 ya. 98. Jadi beliau merayakan awal ulang tahun saya yang ke-51, dan ini pastinya ya saya merasa tersanjung lah gitu. Merasa tersanjung dan ada seorang sahabat yang ini sampai mikirin segitunya saya ulang tahun.
memasarkan ini? Sebenarnya ini agak berbeda pandangan ya, kalau Pak Untung Pranoto dan Mas Tris mungkin melihatnya ini entertainer ya. Saya melihatnya justru malah ini nanti bisa menjadi acara yang sangat politis sekali, karena ini di tahun politik ya, kita nggak tahu nanti seperti di Inggris kan juga kita lihat banyak politisi yang datang. Saya juga yakin kayaknya ini juga bakal mungkin seniman artis sama politisnya mungkin bisa 50-50 nanti ini. Karena seperti kita tahu kita, ini adalah tahun politik, dan bisa bayangin aja kalau setengah dari teman-teman di partai saya datang gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa juga ya. Oke, cukup memuaskan ya jawabannya.